wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Savito React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi X Factor Indonesia 2021 gala show yang kelima. Dan ini adalah penampilan dari Danar Widianto membawakan lagu Monolog. Oke, jadi sebelumnya aku udah lihat penampilan duetnya Danar juga Alvin. Itu benar-benar penampilan yang feel-nya dapat banget dan chemistry-nya dapat banget tentunya, dan juga suaranya tidak diragukan lagi Danar dan juga Alvin ya. Nah, jadi di kali ini aku bakal mereaksi lagi ini penampilan solo Danar membawakan lagu Monolog. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung saja. 3 2 1 go. Denar. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, tutup kau tanpa suara. Suara Danar itu berasa kayak candu sih. Itu berasa kayak adiktif banget. Kenapa? Karena semakin didengarkan itu semakin enak, semakin pingin kedengerin lagi gitu. Karena kan biasanya ada orang kalau nyanyi itu kalau misalkan sekali performance ya udah gitu, maksudnya agak rada-rada bosan gitu ya. Tapi enggak, ini tuh Danar itu aduh, semakin banyak didengerin semakin candu, semakin pingin dengerin terus. Ya ampun, ditambah sama kalau dia itu udah ngebawain ciri khas suara dia itu, aduh, nge-fly parah sih yang ngedengernya. Gila. Oh, fashionnya. Berasa kayak ngedengerin musik-musik Broadway gitu gak sih? Oh gila, dia santai banget sih, bener-bener Danar tuh paling, kalau aku rasa ya, Danar itu adalah peserta yang paling tersantui dari awal dia audisi sampai sekarang gala show 5 ini, dia paling santui. Tapi, nyanyinya itu, yang ngedengerin dia nyanyi tuh gak santui gitu maksudnya. Bikin kayak yang ngedengerin itu berasa kayak aduh enak banget, buset. Karena emang dari awal juga, jujur sih aku dari awal ngelihat Danar audisi itu udah kayak wah ini kayaknya bakal jadi favorit nih kayaknya sih ya sama judges, karena terbukti sih setiap Danar itu membawakan lagu tuh judges tuh nggak pernah ada, maksudnya mukanya tuh nggak ada yang menandakan kalau bosen atau nggak suka gitu. Pasti semuanya langsung kayak tertawa kayak boleh, gila sih, boleh juga dia, maksudnya gila, bagus banget yang kayak gitu. Terbukti sih Danar, ya ampun, Danar tuh pakai magic, semacam magic atau gimana nih. Oh bagus banget sih. Dia stage-nya barusan mutarin gitu, jadi kameranya ikut mutar. Jadi itu bagus banget, gila. Ini perkembangan di stage performance-nya berarti ya. Kalau di kemarin itu kan Danar tuh ngebawain lagu apa sih? Bentar. Oh, lagu Inggris, lagunya Elvis Presley. Jadi di sana unjuk kemampuan bawakan lagu barat, lagu luar gitu. Kalau sekarang di sini lebih kayak stage performance-nya sih ya. Ya, lebih kayak ke stage performance-nya, hampir sama kayak dia cover lagunya Om Tulus yang Sepatu itu sih. Wah. Wow.
Bahkan tuh bukan hanya suaranya aja yang santai, bahkan outfitnya aja dibikin outfitnya tuh dibikin sesuai sama karakter suaranya yang santai banget dan juga ala-ala kayak orang-orang Broadway kayak gitu ya. Jadi benar-benar dibikin ala-ala Danner itu dibikin versi penyanyi tahun 90-an lah ya ini, karena lebih mengingatkan pada yang kayak gitu. Tapi itu unik, diantara peserta yang lainnya kan pada unjuk teknik vokal tuh, dia cuma menunjukkan warna suaranya aja gitu. Gila sih, gila. Wah, tarikannya enak banget sumpah. Wajar sih kalau cewek yang ngedengerin pasti melting. Jujur sih kalau yang ngelihat ini orang tua yang udah berumur gitu pasti berasa kayak nostalgia ke zaman-zaman waktu pas dulu tuh kan banyak banget ya lagu-lagu zaman dulu tuh, lagu legend itu banyak banget ya pakai genre yang kayak gini, genre Broadway yang kayak gini, karena memang masanya seperti itu. Jadi mereka kayaknya pasti kalau ngedengerin Danner nyanyi kayak gitu berasa kayak ngingat masa-masa muda dulu ya. Gila. Danner. Tanpa sadar tuh udah habis lagunya ya. Aku pikir ini dia, jadi yang aku seperti aku bilang tadi, karena adiktif candu banget, jadi berasa kayak kita tuh pingin dengar terus. Ini kayak aduh kenapa habis gitu ya, pinginnya tuh gak habis gitu maksudnya. Dia membawakan lagu itu, jadi kayak yang sedihnya itu adalah kenapa lagu ini habis gitu. Pasti performance-nya gila sih, aku juga gak menyangka udah habis aja ternyata gitu ya, karena saking tenang banget ngedengerin suara Danner, relax dan enak banget pokoknya. Gila sih, gila. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Danner membawakan lagu Monolog, lagunya Pamungkas, di Gala Live Show yang kelima di X Factor Indonesia 2021. Buat teman-teman semuanya nih, apalagi penggemarnya Danner, jangan lupa ya vote sebanyak-banyak buat Danner supaya Danner gak tersingkir nih nanti di babak eliminasi tentunya ya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.